Wah, tadi bilang maling. Desa Tata Kota sekarang sedang ada penggerbekan Kampung Bahari. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara kembali menggerebek Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu 30 November 2022. Namun aparat kepolisian diserang warga setempat dengan batu hingga petasan. Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Slamet Rianto menyampaikan bahwa anggotanya diserang oleh sejumlah orang di wilayah yang rawan peredaran narkoba tersebut. Setelah mengetahui adanya perlawanan dari warga, lanjut Slamet, petugas pun terpaksa mundur. Polres Jakarta Utara pun menambah jumlah personel dari Satuan Reserse dan Kriminal dan Samapta Bayangkara. Mendapat bantuan dari jajaran Polres Jakarta Utara, petugas lantas kembali melakukan penindakan di lokasi yang sama. Mereka menyita sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu hingga senjata tajam. Slamet menegaskan kepolisian akan terus melakukan penegakan hukum di wilayah Kampung Bahari untuk meminimalisir penyebaran narkoba. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.